Saudara, terkait rencana pembangunan flyover simpang jalan Subrantas Garuda Sakti, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto mengingatkan tim agar pembangunan tersebut memperhatikan beberapa aspek termasuk efisiensi. Untuk mengoptimalkan anggaran yang dibantu oleh pemerintah pusat, Sekda Provinsi Riau mengingatkan tim untuk menghitung dengan cermat kebutuhan pembangunan flyover Simpang Subrantas Garuda Sakti. Beberapa hal yang dicermati termasuk kekuatan bangunan dan desain yang harus mengutamakan efisiensi. Sekda Provinsi Riau meminta tim untuk menghitung kekuatan beban dan memastikan kendaraan alat berat juga bisa melintasi flyover ini nantinya. Yang kita harapkan, kenapa kami terus saja sama Pak Indra, TAPD, itu akan menyiapkan untuk berapapun sementara untuk 2024 ini anggaran untuk pembebasan lahannya, Pak. Nah, bidangnya itu, persilnya itu berapa. Iya, Pak ya? Nah, itu yang kita harapkan nanti mungkin penjelasan dari Balai. Iya, Pak ya? Jadi ini satu Sudirman, yang kedua pelopornya ini, Pak. Sebelumnya, usulan pembangunan flyover Subrantas Simpang Garuda Sakti merupakan usulan Pemprov Riau dalam mengatasi persoalan kemacetan di persimpangan tersebut. Herman Syah melaporkan.